Channel dan video ini adalah bukan untuk tontonan umum dan bukan untuk tontonan 18 tahun ke bawah. Jadi yang 18 tahun ke bawah tak reti-reti ke lagi skip video ni. Channel ini mengandungi konten meluncurkan nikotin sama ada device untuk menghisap nikotin atau flavor yang mengandungi nikotin. Channel ini dibuat untuk membantu perokok berhenti merokok dengan cara vaping. Jadi yang tak merokok tu tak payah start lah vaping. Boleh main jauh-jauh. Berambus. Pesanan ini dibawa oleh Vertical Vapes. Jangan lupa share, like dan subscribe. Oh, that's alright. Vertical Vapes. Ya, yeah, assalamualaikum and hello vapers. Hari ini kita akan ceritakan pasal tank ni, Pioneer RTA daripada BP Mods. Jom kita tengok packaging dia secara close up dan kita dalam Vertical Vapes. Alright, ini dia BP Mods punya packaging. Dia ada satu sleeve ni. Kita buka kat sini, jom kita tengok BP Mods. Memang lawa. Packaging dia simple, tak ada apa-apa. Dalam dia, dekat sini boleh terus nampak dia punya since 2020, good advertising dekat sini. Semua social media dia ada. Dan belakang cara coil dia, kita boleh tengok sini. Small single wire great, maknanya MTL lah. Ni untuk DTL small clip turn. Daripada range dia tulis ni range berapa litan semua. Besar memang tak boleh, 0.3 ke bawah tidak sesuai. Mod apa yang sesuai? Sini boleh tengok clutch. Side by side ni dopo lah apa benda semua. Korang pun pandai-pandai lah. Itu benda tak perlu diajar. Okay, macam ni dalam dia. Kita akan tunjuk tank nanti. Dia ada spare glass, frosted dan juga altum dekat sini. Spare tip pun sama, frosted dan altum. Ni tip eh, bukan drip tip eh. Dia tip saja. Tengok apa dalam accessory pack dia. Kat situ ada spare o-ring, spare clapton coil kat sini, MTL fuse clapton, spare screw dan pin ni. Pin ni kita tengok kejap. Kita keluarkan. Okey, ni tadi pin dekat dalam tu, spare pin tu. Ini adalah spare airflow, airflow pin kita panggil. Kita boleh tengok di sini, airflow akan masuk ke sini. Dan sini adalah di bawah coil kita. Dia akan shoot. Okey. Tengok, kita boleh tengok ukuran dia dekat sini. Okey, pandai-pandai coil ini 1.2. Size diameter hole dia. Dan ini adalah 1.5. Jom kita tengok dekat tank kita. Tank kita ada satu lagi spare. Bukan spare, size lain. Okey, kita tengok dekat sini. Kenapa yang spare ni? Tadi aku cakap tip. Dia adalah hanya tip ni. Kalau kita tengok kat sini, ni adalah drip tip kita. Nice machine ni. Ok, ni adalah tip kita. Nampak kat sini, tip kita boleh buka. Dan kita just tukar dengan yang spare ni. Very easy, smooth, thread. Tada. So, kita letak tepi dulu tu. Kita akan cerita pasal tank kita. Made of stainless steel, designed by ni Mamat ni. Tak apa nama dia, tapi BP Mods dia yang design. Kita tengok bawah ni, kita boleh nampak. Okay, Pioneer RTA BP Mods since 2020.
Itu saja yang ada di bawah ni. So tank ni top fill, dia ada lock mechanism kat sini, latch 2 masuk ke sini, 2 masuk dan pulas saja. Sini ada kita punya serial number 11006. Kenapa tank ni high end punya brand tapi harga dia agak affordable? Sebab dia adalah manufactured by Dovpo . Walaupun brand BP Mod. Jom kita tengok base kita. Threaded, nice threading. Okay, di sini base kita macam ni. Kiri kanan adalah wicking slot kita. Dia hanya naik macam tu untuk wicking slot. Threading cantik, machining cantik. Okay, ini dia kita punya airflow pin tadi. Dan ni adalah post kita. Kita letak dulu base kita. Kita tengok final part daripada tank ni, glass dia macam mana kita nak buka. Nampak tak boleh buka kan? Ketat. Nampak ketat kan? Itu something about this tank. Kalau korang pulas dia secara force, dia akan ketat. Tapi korang pulas je slow-slow, sebab dia tak pakai o-ring macam tank biasa glass dia. Ini untuk material ni dia pakai thread. Semua kalau kau pakai frosted atau ni frosted, ni adalah altum dan ni adalah apa kita panggil, dia macam frosted juga tapi dia black. Dia threaded . Dia threaded. Nampak threaded. Dia masuk slow-slow dan buka pun slow je. Kalau kau force buka, dia takkan terbuka. So, jom kita tengok 510 tadi. Pin untuk airflow. Kita buka dia dulu kejap. Udah buka. Insulator masukkan. Okay. Ini dia yang dekat dalam ni dah dipasang. Okay, yang dah dipasang dalam ni, dia tak ada tulis size berapa, tapi this looks like 0.8. Kita pakai yang ni, kita akan try pakai yang ni. Okay, sebelum tu aku cerita ni, ni additional daripada diorang. Additional kit untuk direct lung kit. Kita tunjuk kejap. Same packaging. Ada juga dia punya ni. Okay. Dekat sini perbezaan dia. Dia ada satu chamber yang lebih besar untuk direct lung. Ada juga nombor siri untuk ni. Dan dia ada satu 510 yang lebih besar bore dia untuk direct lung ataupun restrictive. Dan dia ada lagi dua airflow yang lebih besar. Kalau korang tengok input untuk airflow ni ada 4 berbanding yang MTL tu hanyalah 2. Di sini kalau boleh nampak size dia adalah 2.9. Dan satu lagi size 2.0. Ini khas untuk direct lung. Tapi ini kit ni dijual berasingan. Ada spare o-ring juga untuk kit ni. So jom kita ke recoil. Aku clear dulu meja ni. Okay, jom kita recoil. Kita akan pakai clap ten dia bagi. Kita nak tengok size sesuai ke tak. Sebab dia bagi should be just nice this clap ten. Jom buka post dia. Okay, post dah dibuka. Kalau korang tengok kat sini, dia punya diameter untuk
coil ni agak kecil. So kalau nak pakai Clapton MTL pun kena cari yang betul-betul size kecil. Diameter Clapton yang dia bagi, jom kita tengok. 2.5. Kita masukkan ke dalam ni. Okay, kita masukkan ngam-ngam kat sini. Macam ni keadaan dia. Dan skru pekan post kita. Skru ke tetan. Okay, dekat sini kita boleh tengok main sizing dia bagi memang just nice. Potongkan kaki kita. Just nice kat situ. Kita boleh tengok dekat sini. Kita boleh tengok airflow dia masuk ke sini. Satu open hole dekat sini yang berbentuk cyclop. Hanya sebelah saja. Sebelah sini tak ada. So semua airflow adalah bergantung pada pin ni. So kita adjust dulu coil kita. Positioning dia dengan elok. Just nice kat situ. Okay, tak terlalu dekat dengan airflow tu dan tak terlalu jauh. Make sure level dia separuh saja naik dekat atas ni. Kalau boleh nampak dekat sini. Separuh je naik. Sebab apa? Kalau kita tengok chamber kita dekat sini. Chamber kita tak begitu dalam. Kalau boleh nampak dekat sini chamber kita. Dia flat dekat atas. So kau punya vapor akan hit dulu atas ni. Baru dia akan ke sini. Tetapi sebab chamber dia rendah, coil kita akan betul-betul bawah sini. Kalau kau tinggikan lagi coil ni, dia akan touching. Kita tak nak shortage. So kita dah siap. Jom kita dry burn. Okay, jom kita dry burn. This is a 22mm tank coil yang kita masukkan. Sekarang dia read 0.56. Kita akan fire 8 watt dulu. Alright, nice firing. Dapat 0.83. Kalau dia sejuk, dia akan turun sampai 0.8 aku rasa. So, let's weigh this. So, 0.25 kita tak perlu banyak cotton. Just good amount. Okay, just nice. Alright. Potongkan dia ikut diameter luar ni. So, comb just a little bit. Once all we grow some nectarines, babe. Once all
Right, so kita masukkan kapas kita. Just knife masukkan dekat sini. Make sure hole ni ditutup. Itu saja yang perlu kita buat. Dan tepi ni, tepi ni kapas jangan melebihi sini. Kalau kau lebih sini, dia akan ada speed bag. Sebelah lagi. Alright, settle. Kalau tengok kat situ, dia punya longkang ni pun fill dengan cotton. Kalau tak fill pun tak apa, kalau nak fill pun boleh. Jom kita letak liquid sikit. Okay, dah masukkan ni, kita boleh adjust sikit kita punya cotton. Right, make it just nice kat sini. And kita test fire dia. Okay, all done. Screw the cap. Nice and tight. Refill. Close the top cap. All nice. And last but not least, the drip tip. So this is it. Jom kita ke atas dan kita test tank ni. Okay, korang dah tengok dah kan close up tank ni. Sebelum tu aku nak cerita ni, mod ni side by side mix daripada Aspire. Kita akan review selepas review tank ni. So mari kita test performance tank ni. Okay, untuk pin airflow yang aku pakai, yang aku pilih dekat close up tadi, MTL dia sampai just nice. Flavoring dia naik
heat dia naik. Semua agak nice untuk tank ni. Untuk tank ni, korang boleh beli additional airflow dia daripada 0.9, 1.0, 1.1, 1.3 dan 1.4. Sebab dalam ni hanya 3 pin yang dia sertakan. Yang lain kena beli secara berasingan. Untuk top cap pun dah ada sekarang additional top cap, blade cap dia panggil. Dan akan ada lagi kit-kit yang akan diorang keluarkan selepas ni. Itu apa yang nice tentang tank ni. Sentiasa akan ada additional kit, akan ada accessory-accessory yang dia keluarkan sebab tank ni sedang makin popular sekarang dekat luar. So, apa pendapat aku tentang ni tank ni? Bagi aku tank ni memang nice dengan kit-kit yang dia bagi. Glass pun ada 3 type, tip pun ada 3 type. Cuma yang aku kecewa sikit, bagi aku bukan call lah secara subjektif, tapi aku kecewa untuk direct lung kit yang aku tunjuk dalam close up tu. Dia punya tip untuk 510 yang direct lung tu hanya ada satu altum. So kalau dia sertakan macam kit MTL ni, ada frosted dan sebagainya, lebih bagus lah bagi aku. Sebab kita nak pakai, kalau kita pakai direct lung hanya ada altum, bagi aku bila aku nak pakai mod macam ni dah tak sesuai. Tak matchy-matchy kan. Kita mesti nak matchy-matchy tu lah. So, selain daripada tu, aku rasa tak ada con untuk tank ni. Cuma kau kena pandai sikit adjust kapas ni macam aku tunjuk tu. Kalau kapas tu tepi kau terlalu tinggi sebab chamber dia rendah, pasti akan ada speed back ataupun leaking. Selain daripada tu, tak ada apa sangat build quality yang cantik. Semua cantik, performance pun cantik bagi aku. Airflow sebelah saja dah mencukupi sebab ni untuk MTL. Dan untuk direct lung pun masuk sebelah pun dah cukup sebab kita pakai pin yang besar untuk direct lung. Tip pun boro yang besar. Cuma itulah yang macam aku cakap tu. Kalau dia boleh buat kit direct lung tu, tip dia sepatut dia sertakan lagi cantik. Mungkin dia akan jual additional tip untuk direct lung dan sebagainya. Tapi kena beli additional lah kan. So, itu je guys untuk tank ni. Korang boleh cari sekarang, ada dah dijual di beberapa kedai selected dekat Malaysia ni. Ataupun korang boleh PM BPM Mods, tanya diorang siapa yang bawa masuk dalam Malaysia ni. Itu saja guys untuk episod kali ni. Kita jumpa lain video. Adios.